Salam sejahtera. Today, teacher will teach a topic about division of decimals. Example number one, what is the volume of the juice in each glass? Berapa isi padu jus di dalam setiap gelas? Okay. As we can see, The volume of juice in this jug is 1.5 liter. Then mother pour the juice into the five glasses. Oke, okay. ibu menuang jus di dalam jug ini ke dalam lima buah gelas. Soalan minta kita cari berapa isi padu jus di dalam setiap gelas yang dituang tersebut Boleh Oke, okay. macam mana mau cari Isi padu jus di dalam jak Kita bahagi dengan 5 buah gelas Kita akan dapat isi padu untuk uh, Jus di dalam setiap gelas Oke okay. Let's redo the standard method 1.5 liter divide with 5 Oke okay. 5 ini ialah sifir 5 Oke okay. Dalam sifir 5 ada 1. Oke okay. tidak ada Yang terdekat dengan 1 pun tidak ada Oke okay. maksudnya 5 kita akan darab dengan sifar 5 darab sifar Sifar Oke okay. Kita tolak Oke, okay. kemudian 5 ini kita tulis dekat 1. Oke, okay. sekarang 1 sudah jadi 15. Oke, okay. dalam sifir 5 ada kacau pan 15. Ya, ada 5 darab 3 15. Oke, okay. oke, okay. kita tolak, sifar. Oke, okay. satu tolak satu pun sifar, tapi kita tulis satu sifar sahaja. Boleh? Oke. Okay. Desimal mesti sama rata. Hmm. So, the volume of the juice in each glass is 0.3 liter. Example number two, what is the mass of one part of the cake? Oke, okay, berapa jisim atau berat untuk satu bahagian kek? Oke. Okay. As we can see, 2 kg of cake was cut into at equal parts. Oke. Okay. Kek ini jisim atau beratnya ialah 2 kg. Kemudian, kek ini dipotong kepada 8 bahagian yang sama size. Oke. Okay. Soalan: Minta kita cari berapa jisim atau berat untuk satu bahagian kek ini? Boleh, oke. Okay, macam mana mau cari berat kek? Kita bahagi dengan 8 bahagian yang dipotong sebentar tadi. Kita akan dapat jisim atau berat untuk satu bahagian kek. Boleh. Oke, okay. let's, we do the standard method for division. 2 kg divide with 8. Oke. 8 ini ialah sifir 8. Oke, okay. dalam sifir 8 ada jawaban 2 tidak ada. Pilih yang terdekat dengan dua pun tidak ada. Jadi maksudnya 8 kita darab dengan sifar. 8 darab sifar, sifar. Oke, okay. kita tolak bagi D2. Oke, okay. di sini tidak ada nomor sudah. Tapi kalau murid-murid masih ingat, Dua ini ialah world number, nomor bulat. Betul? Oke, okay, setiap nomor bulat ada desimal di bahagian belakang dia. Ha, kita boleh tambah desimal. Di sini. Oke. Okay. Kita tulis sifar. Boleh murid-murid? Oke. Okay. Kemudian sifar yang kita tulis tadi kita turunkan dekat nomor dua. Okay. 2 sekarang sudah jadi 20 okay. Sekarang kita tengok jawaban sifir 8 Adakah 20? Tidak ada Cari yang terdekat dengan 20 Ada 16 8 darab 2, 16 okay. Okay. Kita tolak 10 tolak um, 6, um, 4, oke. Okay. Di sini tidak ada nomor sudah, kita boleh tambah lagi sifar, oke. Okay. Sifar yang kita tulis tadi kita turun dekat 4, oke. Okay. Sekarang 4 sudah jadi 40, boleh? Oke, okay. dalam sifir 8 adakah jawapan 40? Ya, ada. 8 darab 5, 40. 8 darab 5, 40. Oke. Okay. Kita tolak. Oke. Okay. So, decimal masih sama rata. The mass of one part of the cake is 0.25 kilogram. Example number 3. Okay, let's we do the standard method. 63.72 divide with 9. Okay. 9 ini ialah sifir 9. Okay. Dalam sifir 9 adakah jawapan 6? Tidak ada. Yang terdekat dengan 6 pun tidak ada. Jadi 9 kita darab dengan sifar. Okay. 9 darab sifar, sifar. Kita tolak. Okay. Baki 6. Kemudian 3 ini kita tulis dekat 6. Oke, okay. 6. Sekarang jadi 63. Oke, okay. dalam sifir 9, adakah jawapan 63? Ya, ada. 9 darab 7, 63. Okey, kita tolak. Okey. Baki sifar. Oke, okay, kemudian 7 kita tulis dekat sifar. Oke. Okay. Dalam sifir 9 adakah jawaban 7? Tidak ada. Yang terdekat dengan 7 pun tidak ada. Jadi 9 kita darab dengan sifar. Oke. Okay. Baki 7. Kemudian 2 kita tulis dekat 7. Okey. 7 sekarang jadi 72. Okey, dalam siver 9 ada kata 72. Ya, ada. 9 darab 8 72. Okey. Kita tolak. Okey, sifar. Desimal mesti sama rata. Okey. So, the answer Okay. Kalau sifar di bahagian hadapan, kita tidak payah tulis. Jadi, jawabannya ialah 7.08. Example number 4. Apa-apa sahaja nombor, kalau dibahagi dengan 10, 100, atau 1000, kita tidak perlu buat bentuk lazim kita boleh selesaikan ayat matematik yang diberi dengan menggerakkan titik perpuluhan ke hadapan, oke? 4.32, oke? 10 ada satu sifar, maksudnya desimal kita akan gerakkan satu kali ke hadapan satu kali. Okey. Sekarang desimal sudah pindah ke hadapan. Okey. Bahagian sini yang tidak ada nombor kita akan tulis satu sifar. Macam ini. Boleh? Okey. So the answer is 0.432. Example number five, six Hundred, fifty point, eight. Oke. One ada dua sifar. Maksudnya, desimal kita akan gerak dua kali ke hadapan. Satu kali, dua kali. Oke. Okay. Sekarang, desimal... Sudah pindah di bahagian hadapan. So, the answer is 6.578. Example number 6. 2749 ini ialah world number. Nomor bulat. Oke, okay. setiap nomor bulat ada desimal di bahagian belakang. Oke, okay. 1000 ini ada tiga sifar, maksudnya desimal kita akan gerak tiga kali ke hadapan. Satu kali, dua kali, tiga kali. Oke, okay. sekarang desimal sudah pindah di hadapan. So the answer is two point seven four Nine. That's all for today. So, see you in the next lesson. Thank you. Bye.